Hai, saya Desi dan ini suami saya, Rohan. Baru-baru ini kita punya member baru di keluarga kita. Ini dia, Jordan. Yuk ikutin perjalanan kita setiap minggunya di Mau Kemana. Kita naik kapal The Canal dan ini jalan pintasnya, jadi kita masuk lewat Grand Ina, berhenti di parkiran dan lewat gang kecil ini. Well, this should be exciting. We're about to take off on the boat for the first time with Jordan, see how he experiences the journey. I'm not too good with the water on boats, I get a bit seasick, but I've had some ginger biscuits before we left, which I've been told is the remedy. So let's give it a go. Akhirnya kita udah sampai di Lembongan. Sekarang ini kita barusan check-in di Nusa Veranda di Nusa Ceningan. Yuk intipin gambarnya kayak gimana? Finally. What are you doing? Is it funny, Jordan? What are you doing? This week, Jordan trying to learn how to roll over. Come on, son, you can do it. Where are you? Ada di Mahana Point di Nusa Ceningan. Jadi di point ini biasanya para wisatawan datang buat jumping ke air 25.000 satu kali loncat. Kita lagi ada di Blue Lagoon di Nusa Ceningan. Jadi ini satu arah dari Secret Beach, terus Blue Lagoon dan Mantana Jump Cliff. Itu satu lokasi dan tempatnya berdekatan. Saya mau wawancara salah satu petani rumput laut di Nusa Lembongan. Sekarang ini saya udah ada bersama Ibu Ari. Dari nanam sampai panen itu waktunya berapa lama? 25, satu bulan, sekitar satu bulan. Terus, kalau sudah dipanen ini, diapain Bu? Dijemur dulu ini. Oh ini dijemur? Supaya kering, lalu dijual. Per kilo berapa? Per kilo 13. Kasih Ibu Ari, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dan di sini itu banyak tempat yang cantik. Ini salah satunya Sea Breeze. Tempatnya fotogenik banget. Lightingnya, desainnya bagus, posisinya tepat di pinggir pantai. Kamu bisa chill, mau renang di laut bisa, dan mereka juga ada swimming pool. Makanannya harganya standar, mulai dari 20.000 sampai 100 ribuan. Coconutnya bagus ya. Good morning, selamat pagi. Jadi kita sekarang ada di mangrove. Ada Pak Juni yang menemani kita untuk tur mangrove. Nah sekarang saya mau tanya-tanya sama Pak Juni. Pak Juni udah berapa lama nih jadi pemandu mangrove tour? Dari tahun 97. Wow, waktu tahun 97
Berapa nih Pak, charge, Bapak charge untuk? Waktu tahun 97 itu cuma kita dapat ongkos untuk ngangkutnya Rp20.000. Rp20.000 tahun 97 dan sekarang? Sekarang ini 50, anggap 50 per orang. Oke, itu dia ngobrol kita sedikit dengan Pak Juni. Keuntungannya kalau kita pergi antara jam 8 sampai jam 9, airnya masih tinggi. Jadi kita bisa keluar dan lihat ke laut. Nah, selain itu juga Pak Juni ini nyewain kano. Harganya untuk sewa Rp100.000. Jadi kita stay di Nusa Veranda, letaknya di Nusa Ceningan. Dan untuk informasi, di Lembongan ini jarang sekali ada mobil. Karena apa? Dari satu pulau, Pulau Lembongan ke Pulau Ceningan itu terhubung satu jembatan kecil yang hanya bisa diakses oleh motor. Jadi mau nggak mau harus pakai motor. Makanya tips dari saya, kalau misalnya liburan ke Lembongan, pack barang yang penting-penting saja biar nggak susah bawanya. Minggu depan kita akan ajakin kamu ke Desa Pelaga. See you then!